Assalamualaikum pemirsa. Oke, kembali saya kedatangan servisan STB dengan keluhan mati total. Ini kita coba colokin dulu. Tidak ada reaksi sama sekali. Untuk mereknya ini Colsa Trevo ini. Oke, langsung kita bongkar saja STB-nya. Ini cukup menggunakan dua buah baut di belakang. Ini masih segel. Oke, untuk para teknisi, tentu saja setelah melihat isi di dalamnya ini untuk komponennya sudah tahu ya kerusakannya di mana. Ini seperti biasanya dan sudah banyak sekali ya. Sampai saya lupa menghitungnya berapa kali untuk kerusakan seperti ini. Dan kerusakan ini terjadi di berbagai merek. Tidak cuma di Goldsat saja. Di Matrix juga banyak kerusakan seperti ini. Di Evinik, Tanaka, Lubi, dan lain-lain. Oke, rusaknya adalah Elko-nya ini. Elko menonjol bagian atas. Kita lihat. Dan untuk kerusakan seperti ini disebabkan untuk pertama, yaitu kualitas Elko yang tidak baik. Yang kedua, suhu panas di dalam STB-nya. Namun yang lebih dominan tentu saja yang pertama ya, yaitu komponennya yang tidak baik atau Elko-nya, kualitasnya tidak baik. Oke, langsung saja untuk kerusakan seperti ini, kita tidak perlu mengetes Elko-nya. Namun langsung kita cabut dan diganti dengan Elko yang baru. Langsung saja kita cabut Elko ini. Karena posisinya mudah, kita tidak menggunakan atraktor. Oke, kita saksikan Elko-nya. Bagian bawahnya ini karetnya juga sudah mau lepas ini. Dengan nilai Elko 1000 mikrofarad 16 volt. Dan saya akan menggantinya dengan kapasitas yang lebih besar dan Elko yang lebih baik. Seperti biasanya, saya masih punya stok banyak untuk Elko Rubicon ini. Ini terkenal sejak zaman dulu dan ini Rubicon ori ya. Karena untuk saat ini banyak Rubicon-Rubicon yang palsu atau KW. Oke, kita pasang Elko-nya. Dan untuk yang berwarna putih di PCB, ini adalah tutup negatif Elko-nya. Dan di Elko-nya ini ada tulisannya negatif. Atau yang kakinya panjang ini positif dan yang pendek negatif biasanya. Jangan sampai terbalik. Langsung kita colokin stekernya, tidak usah kita tutup dulu. Dan kita lihat sudah menyala ya.
yakni channel 005. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.